wahai generasi penerusku. Dulu tempat semedi, tempat bersembunyi, tempat bergerilya adalah teman saya. Ini adalah wakil komandan regu. Regu piro sampean biyen? Tiga ya? Sampean dhewe, satu, kedua, sampai ketiga. Aku sak beton, aku beton sampean bloke yang Suwarno, lorane HBB. Beton satu terus iki cepat sedancu aku iki. Kasik nih. Alhamdulillah. Roh minggu. Pak Sudra, bebas jangan benar ini. Tahu gue botol ni. Salam. Tapi. Tapi. Ya, tahu. Nah, alhamdulillah. Sudah. Aduh. Aku ingat. Iki setes nopo. Nur kutip. Iya. Yang Margono, yang Margono ki ibu, sing jeneng Nur Kutip ki sampean. Iya Nur Kutip, jeneng Nur Kutip. Sik ya, ngake. 260483 Ahmad, oke? Okay? Siap. So. Tapi. Sudah lama, ini adalah teman saya. Ini adalah wakil komandan regu. Regu piro sampean biyen? Tiga ya? Sampean dhewe satu, kedua, sampai ketiga. Aku sak beton, aku beton satu. Sampean bloke yang Suwarno, lorane HBB. Beton satu terus iki cepat sedancu aku iki. Kasik ne. Alhamdulillah. Aduh. Terima kasih Allah, aku telah dipertemukan dengan teman saya. Yang telah lama berpisah. Podo-podo ndak oleh bayaran. Podo-podo ni. Tapi oleh pensiun dah. Ya, alhamdulillah. Hah? Entek, Bung. Ana oleh pensiun. Karena 300.000. Waduh. Alhamdulillah. Tapi merdeka ini lah bayaran kita. Merdeka ini adalah bayaran kita yang sudah dinikmati oleh bangsa kita. Bangsa. Bayarannya marem. Marem sudah dinikmati. Marem bayarannya. Maka itu kita itu tetap mohon generasi penerus kita untuk dilanjutkan kemerdekaan yang telah kita rebut bersama saudara-saudara saya ini mati-matian hidup atau mati demi berkibarnya merah putih. Alhamdulillah sampai sekarang enggak iso enggak diingu nang pangeran. Jadi supaya bisa cerita sejarah. Awak dhewe mendirikan Siliwangi koyo ngono kae. Nah, Siliwangi. Gawe Pancasila sak Pancasila iki Siliwangi koyo ngono. Nah, itu semuanya itu bagian. Tapi alhamdulillah terimalah itu sebagai bukti ketemu aku ya. Siap. Alhamdulillah. Pancen tak golei. Aku sama Pak Budi. Iki mau sama di dalan nang tak celuk. Sampai kecelak aku. Kecelak aku. Di koyo ngono wae tempat e wis. Iya. Aduh, sanes yo piye. Kula wis sugih sama tak tukokne kasur kali ini. Coba ini lah. Teman-teman ini. Nah, kalau nek jenderal saya rumah mewah-mewah. Ini rumahnya dekat laut, dekat gunung. Ini masih alam. Alam ini. Alhamdulillah. Bisa menikmati walaupun dalam keadaan ini. Semuanya teman saya itu. Halo. Pantai Ngeriep. Pantai Ngeriep. Daerah Panjen Malang. Saya tidak ingat. Hari ini saya ada di Pantai Ngeriep. Ini adalah bersejarah bagi kaum pria. Berjalan-jalan di pantai. Alhamdulillah, di mana tempat saya dulu, sekarang jadi taman wisata. Taman wisata. Wahai generasi penerusku, dulu tempat semedi, tempat bersembunyi, tempat bergerilya. Sekarang jadi tempat wisata. Alhamdulillah telah dilestarikan oleh generasi penerus sumber daya alam ini. Terima kasih ya Allah, aku bisa menangis zaman seorang ini. Sempurnanya cipta Tuhan kita. Ada langit, ada bumi, ada pula pria dan wanita. Sumpah hati jatuh
Jadi MTA di sini inilah tempat malese-lese pemuda dan pemudi. Dulu tempat bersembunyi, sekarang tempat malese-lese bertemunya pemuda pemudi di sini. Mesake uripe wong biyung. Rino langengi dioyak ing pati jaman semono. Tan ana bungah najan suki bondo. Atine giris mungso terus teko mengejar. Ada jarak jalan kobro. Begitulah kejannya sang penjajah. Kejannya penjajah saat itu. Maka saat ini kami ingin menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan di negara kita ini merdeka fisik sudah aku perjuangkan. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman saya seperjuangan yang sudah tua. Alhamdulillah saya itu sebagai komandan masih bisa sambang sinambang kepada saudara. Sekarang rumahnya seperti itu.